ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTq pembangunan gedung kedua PPTK Himah Alia, Insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu tiga ruang kelas, kemudian dua ruang asrama dan ruang guru serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan uh, dana sekitar 932.550.000 ribu rupiah. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersodakoh, monggo silahkan di BSI bisa ditransfer di BSI tujuh atas nama Yayasan Hima Aliyah Utama konfirmasi transfer 081334113541 atau bisa datang langsung ke kompleks PPT Kehimaliah Hima Aliyah di Dusun Panduko Pandean Desa Karanglo Kecamatan Tawang Karanganyar Alhamdulillah proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua monggo masih kurang banyak ada semen ada keramik ada lain-lainnya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما المسلمين حفظكم الله تعالى الحمد لله الحمد لله, الحمد لله رب العالمين كتاب كلمة شكر إخبار الله yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat semangat. Ya nabil ma'ruf wa munkar wa ulai muflihun membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam jamaah Jokam 354. Masyarakat muslimin hafizahullah ta'ala Saya tampak teriak insyaallah Bismillah <laughs> Saya akan mendapatkan uang 313 juta Sampai 1,3 miliar Dari Pemberian dari Mbah Tojin Saya menunggu konfirmasi beliau Ya yang Sudah mengikuti part 1 Part 2 dan part 3 Ada sebenarnya tapi masih saya kumpulkan Sebelum karena beliau komentarnya itu kalau misalnya nggak mau jawab agak lama terus nanti jawab lagi gitu bukan jawab beda lagi beda permasalahan lagi gitu ya saya sengaja memang saya ingin bukan menjajaki tapi saya ingin berdakwah ya saya ingin berdakwah mengajak kepada Mbah Tojin dengan porsi beliau dengan sesuai dengan anzilun nas manazilahum tempatkanlah manusia sesuai dengan pada tempatnya jadi saya juga boso kromo boso ya kita bahasa nih jadi rekaman part 1 part 2 part 3 yang sudah itu tidak ada rekayasa jadi memang kita spontan kita voice note memang saya voice note tanya tanya pertama tentang masalah yang paling banyak sebenarnya paling utama adalah saya menanyakan tentang sanat atau keamiran kalau sanat keilmuan mereka kayaknya sudah ya walaupun tidak terbukti tapi saya tanya lagi sanat keamiran ambil kita dulu yeah. Pak Rohasan itu beat kepada siapa siapa sih jenggerengnya siapa sih syekh syiahnya ya. personalnya siapa sih yang dibiati oleh Pak Rohasan dulu saya ingin tahu aja karena selama ini juga tidak ada jawaban yang pasti dan ya di dalam juga nggak ada. Adanya cuma di Mekah, ini, 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 Gitu aja cerita aja. Tapi tidak di, di, apa di dipastikan tidak bisa dipastikan sehingga mengembang ke sana kemari ya batu mengembang ke sana kemari menanyakan ayat yang pertama surat Muhammad Intan hayan kum sabit tentang saya jelaskan pakai syarat pakai tafsir ibnu katsir pakai ini dan itu tidak menerima bahkan rekaman yang terakhir ini yang belum saya upload ada itu semacam dia bukan rekamannya langsung tapi endengengnya uh, mengatakan bahwa persaksian ulama-ulama dulu itu tidak mengidolakan tafsir ibnu katsir kurang lebihnya bahasa seperti itu nanti saya kumpulkan dulu karena masih sedikit sedikit ya masa sedikit sedikit itu beliau itu ketika dijawab biasanya kan tanya nih sudah saya jawab terus saya tanya lagi saya tanya Nanti saya tanya balik tidak ada jawab dan nanti mengalihkan permasalahan yang lain gitu jadi kita kembalikan ke beberapa permasalahan dia nggak jawab nanti lama sehari berapa jam atau dua tiga jam bahkan lebih sampai tadi enam jam lebih baru nanti permasalahan yang lain lagi bahkan mengata-ngatain saya Dajjal dan dan sebagainya ada itu nanti tapi tulisan sih ya mengajak debat katanya mengatakan debat sana sini dia paling menang Abdus Somad Abdullah Alam, Abdus Somad apakah Dokter Abdus Somad atau Profesor Abdus Somad was, yang kondang itu ataukah yang lain yang katanya dia telah dikalahkan dengan tiga jam habis ilmunya kemudian Pak Khalil Aziz Abdul Mas oh, takut wes takut <laughs> sehingga dengan terpaksa saya mengut, mengatakan kepada Mbak Tocin Mbak jenangan itu kok gak ditakuti bukan enggak ngalah mereka-mereka itu ngalah orang kok kalah tapi ngalah sebenarnya saya itu males juga sebab tapi ya buat seru-seruan lah buat seru-seruan kan enak buat seru-seruan nah, sudah saya siapkan 313 juta saya katakan ayo debat di mana harus ada wasitnya harus ada penengahnya harus ada penilaiannya Laka, yuk, kalau kalau sendiri-sendiri seperti itu ya saya bisa saja klaim diri saya menang Pak to Mbak Tojin juga bisa klaim dirinya menang sebenarnya saya tuh kasihan sama gerombolan yang Mbak Tojin ini, saya kasihan sekali secara jamaah memang kuat tetapi kuatnya tidak didasarkan atas ilmu kuatnya tidak didasarkan atas ilmu tapi didasarkan atas keyakinan mungkal mangkul mungkal mangkul itu karena itu saudaraku jadi kadang kita tuh ya depan batu jin dikasih dalil dia bantah lagi masa agal juga dia kan mau ngetes saya nih intan surah yang arahnya itu masa Allah mau tolong kan gitu itu kan dia mau, memper apa itu memperkuat dengan hujannya bahwa orang beat itu bukan pada manusia tapi pada Allah ketika katanya katanya balik lah kalau beat kepada Allah ini kan untuk menutupi kesalahan Nur Hasan yang beat kepada wali al fatah saya katakan berarti bahwa Nur Hasan beat dengan wali al fatah oh, enggak itu perjanjian, baiat itu pada Allah. Ini menutupi kekurangan aja. yang sudah terbongkar. Sehingga Batocin ter, keburu terjatuh. Baiat pada Allah. Saya balik tanya, berarti selama ini lihat kepada uh, Pak Sultan Aulia itu salah dong kepada manusia. Uh, dia takut jangan di kamu. Ya. Yeah jangan dipinter jangan dipunter-punter punter-punter oh, aku -punter, oh, malah aku ya dia intinya takut dan disalahkan oleh keimaman padahal dia sendiri yang menyatakan seperti itu bahwa sana beat itu bukan pada beat pada manusia tapi pada awal Allah, Allah itu kalau bantu cinta dalam seni bahasa sebenarnya bahasnya gini hakikatnya berbeat gitu bah jadi hakikatnya berbeat janji pada manusia itu kepada Allah sebenarnya gitu jika tadi bukan kepada mujassimah seakan-akan kemudian diserupakan bukan hakikat yang berbeda janji itu janji kepada Allah sebenarnya seperti itu mbak Jin seharusnya antum ngomongnya gitu sehingga terperaset ya pleset terus sampai saya saya katakan berarti kalau orang jamaah e, misalnya mau ke kediri bisa dong dibilang ayo biar dengan kediri biar sama Allah gitu dong Mbak dia marah-marah marah-marah nggak -marah jelas. Ah, terus pakai dalil intan seruah yang surkum nantang saya untuk menjelaskan. Coba jelaskan. Setelah saya jelaskan dengan tafsir Ibnu Qasir, dengan majmu al fatawa, per, uh, ucapan bin Bas dan dan sebagainya, beliau mengatakan, loh saya berarti awakmu mangkul bahasa. Hai. Allah kok mau tolong. Allah butuh awak, awak mau saya butuh. Padahal jelas kalimatnya termasuk nolong pada Allah itu adalah apa? Wadawah ilai mendakwahkan wal bihi. beramal dengan pada pada agamanya Allah wajihadun liman khalafahu dan memerangi kepada orang-orang yang <coughs> apa Mem menyelisihi agama Allah itu pada itu diam diam sampai sehari tadi dia lagi saya dikirimi itu ucapannya gerombolannya itu katanya termasuk persaksian-persaksian bahwa ulama-ulama dulu orang-orang lawas bah Nur Hasan itu tidak mengidolakan Tafsir Ibn Kasir lalu saya bantah saat itu ada rekamannya ada di part empat ya ayo bantah kami tidak butuh ocehan orang-orang zamannya Pak Nur Hasan tentang masalah tafsir maksudnya. Kenapa? Karena tafsir ratusan tahun sudah ada. Dengan mengidolakan, nggak mengidolakan pastinya ya Ibn Qasir, tafsir Ibn Qasir itu sudah tabar sudah diakui oleh seluruh ulama sunni. Saya nggak butuh ocehan-ocehan dileminan deleminan orang seakan-akan so, itu uh, sumber sejarah Islam itu mulai sejak Pak Nur Hasan seakan-akan lama sepuh betulnya enten pun kulo pun duki murid-murid yang Nur Hasan itu betulnya enten nah ujung-ujungnya memuji beliau tapi ini bukan batu Tojin ya ini soalnya Pak Karim mas apa ini ujungnya memuji memuji batu jin bahwa paling lengkap paling melengkap menerima mangkulan Pak Nur Hasan yang batu jin kuwi Nah, saya bantah itu. Aku nggak butuh cerita itu, Mbak. Saya nggak butuh itu. Kenapa? Apalagi cerita-cerita itu menolak tentang tafsir Ibn Kasir. Walaupun dengan bahasa saya tidak, uh, katanya bahasanya kan mbak, tidak mengidolakan muridnya Pak Makassar mengidolakan. Emang butuh idola. Wong itu ilmu sudah jadi, ya. Tadi sudah jadi itu ilmu seorang pentafsir nggak butuh didolakan justru kalau anda menyelisih bisa kena itu sampean ya akhirnya orang seluruh kaum muslim mengatakan sesat ya pantas eh marah ada marahnya nanti aja ya kan belum numpuk nih biar numpuk numpuk lagi ya marah saya dikatakan dajjal lah gini 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 saya katakan saya bukan dajjal lah ya kalau memang saya dajjal Nah kan Islam jamaah dulu kan dajjal ucul, dajjal putih, dajjal ucul. Berarti saya alumni dajjal ucul. Cirinya dajjal adalah apa? Pembohong besar saya katakan, pembohong, pembohong besar. Sampai sekarang belum dibalas. Dan setiap saya mengomentari beliau, saya tetap... akhirnya, ayo dong diskusi, ayo dong diskusi. Harapan saya memang ini orang pentok-pentoknya Islam jamaah ini loh biar muncul dan biar halayak umum yang menilai dan apabila khusus sahabat-sahabat yang masih ada di dalam biar terbuka akal sehat akal waras dan akal selamatnya kasihan mereka dibodohi dibodohkan dibodohi dibodohkan maka tentunya kalau mbak tojin komitmen mbak tojin memegang apa yang dari janjinya saya mendapatkan uang 313 juta dong seharusnya. Karena setiap saya menjelaskan tidak ada bantahan. Topiknya lain. Ketika pun ada bantahan, saya serang mana rujukannya? Dia bisa jawab. Dia bola balik mangkul, tapi ya apalah lah. Karena nggak ada wasit juga. Atau mungkin sahabat-sahabat pendengar bisa memintakan nanti tak kasih 10% udah yang dekat sana mungkin ada yang uh, bilang sambat itu udah kalah nih 313 juta kasih Ustaz Iwan, Ustaz Ribat ini 10% buat anda kalau cair <laughs> tidak mbak, tidak mbak saya tahu itu hanya kertakan kertak sambel ya. itu hanya kesombongan anda saja seakan-akan anda tidak bisa dikalahkan dalam berdebat sehingga kemudian memberikan upah dan memang tidak akan ter, tidak ada yang kalah tidak jangan tidak akan merasa kalah selama debatnya hanya, hanya sehingga ini nggak ada nggak akan ada merasa kalah tetapi kalau anda berani benar misalnya ayo di forum mana saya siap insya Allah kalau saya terlalu mungkin jangan terlalu nggak selevel wala level itu sudah ribet cari yang selevel anda artinya level itu yang lebih tinggi misalnya Pak Khalil katanya pernah kalah saya pengen tahu itu. nanti kalau Pak Khalil menang saya minta bagian lah <laughs> Bleming kalau Mbah Tojin itu sebagai orang yang memang paling lengkap dalam mangkulannya Nur Hasan ya Pak Nur Hasan lalu mafhum apa apa maaf maaf apa namanya bagaimana dengan yang lain yang paling lengkap aja seperti itu terus yang nggak lengkap gimana orang yang paling de dekat kalau dalam ilmu apa namanya ilmu, ilmu mustalahul hadis apa namanya yang sanatnya paling dekat itu ya anda data sanad yang paling dekat kita apa, apa, sahabat kita apa, apa itu sulasiat dan lain sebagainya yang paling dekat sanatnya loh itu orang yang paling dekat sanatnya dengan Banur Hasan katanya ngindil lah kemana-mana kemana-mana ikut Banur Hasan ngindil terus kemana-mana mana Hasan itu aja seperti itu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dekat artinya jauh dan Banur rohasan, Hasan Mbah Bi ya Allah oke okay, saudaraku semua Insyaallah kita akan dapat uang insyaallah kalau Mbak tojin komit benar-benar komitmen. Benar -benar komitmen. Selamat sehat, selamat waras dan selamatkan selamat selamat. Akhidu da'wana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tik>